Oke, okay, ada pertanyaan. Iya. Kenapa kodok kok melompat? Salah. Kalau kodok tidak apa? Kalau tidak melompat bukan kodok. Salah. Karena dia nggak bisa nyebrang. Kalau nyebrang dia udah kayak rel kereta api. Budi. Diluk. Iya. Lagi iya aku ditinggal. Saya tahu kamu sebagai petugas baru di sini. Siapa? Dan kamu ini hari pertama. Siap, Dan. Dan akan saya kasih tugas. Pak, bisa enggak mondar-mandir gitu, Pak? Saya puyeng, Pak. Saya komandan. Bebas mau ngapain. Komandan ya? Iya. Yeah. Siapa? Tugas pertama kamu harus membersihkan daerah ini dari PKL. Yeah. Siapa? Siap. Kamu harus melaksanakan tugas ini dengan cepat dan tepat. Siapa? Setuju. Setuju, Pak. Harus begitu. Ya udah sono. Ngapain, Pak? Ngapain nyuci baju? Ngapain? PKL yang tadi, tugas yang tadi. Ini komandan kan belum nyuruh tadi. Yaudah, kita gitu lah. Sekarang. Iya lah. Susah. Ngomong sama orang gitu mesti pakai kekerasan mulu. Heran deh. Udah heran deh. Enak gaul sekarang. Baju. Kagak ada muat-muatnya. Laporan. Saya sudah menangkap target seperti yang komandan perintahkan. Bagus. Kamu melaksanakan dengan cepat dan tepat. Siap, Dan. Mana PKL? Siapanya? PKL-nya mana? PKL-nya? Ada. Kenapa nggak dibawa? Oh, dibawa, Dan. Oke. Heran. Apa itu sampai ke sini? Mesti dibawa. Bukannya dia, kan? Apaan sih? Ini? Apaan? Mau ngapain dulu? Mau ngapain sih? Kampret lo. Ini, Dan. Kamu siapa? Mahasiswa gue. Lu sini. Minggir lu. Sono lu. Dan. Siapa, Dan? Gua menugaskan lu menangkap PKL, pedagang kaki lima. Bukannya nangkap mahasiswa yang lagi PKL. Artinya PKL juga. Salah, beda lagi. Ya lapangan. Bukan pedagang kaki lima. Gak jelasin ke komandan, ah. Ya jelasin gimana, mesti tahu dong. Siap, Dan. Udah kamu pergi sana. Kutil kampret, makanya kalau kerja cuci dulu otaknya. Merah. Maaf, Dan. Oh, yang naik motor mau kemana sih? Saya salah berarti, Dan, ya? Enggak, kamu benar. Makasih, Dan. Benar-benar tolong. Pedagang kaki lima tuh asongan. Asongan. PKL, pedagang kaki lima tuh asongan. Ah, itu jelas tuh. Makanya. Ya. Oke. Okay. Sono. Ngapain lagi lu cari jodoh, sono? Tahu. Oke. Heran masih gitu mulu tuh orang. Capek lama-lama. Ini dia nih. Kenapa sih, Bang? Iya, Dan. Salah saya apa, Bang? Udah nih, Dan. Ada komandan. Ya. Kamu dagang di sini? Enggak, Pak. Enggak. Pakai saving. Sini lo. Enggak paham lu. Dia kagak jualan di sini. Ngapain lu tangkap? Komandan gimana sih? Ini kan perintah. Katanya suruh nangkap asongan. Ini asong namanya. Ya asong kan? Iya. Tuh. Ini.
sini. Asong tuh nama orang. Ini namanya Asong, bukan pedagang asongan. Asongan dagang. Mau ganggu saya aja ya? Maaf ya, Pak. Siang saya nggak mau tau. Saya minta dianterin lagi. Oh gitu. Kita nyari lagi sekarang. Masih ongkos kalian. Mana sini? Ya, bisa aja. Apa ya? Siapa? Kagak beres-beres. Dari tadi salah mulu. Maaf, Pak. Ah. Lupa. Apa lagi? Ini ngapain lagi, Pak? Kan belum diperintahin, Pak. Marah mulu sih, Pak. Cari pedagang kaki lima. Lu beresin, lu bersihin semuanya di sini. Itu baru perintah tuh. Dari tadi. Enggak. Tidur sini. Iya, oke. Bener enggak tuh gua ngasih ya? Lama amat punya anak buah baru nih. Nyari-nyari kemana aja berjam-jam gini gak pulang-pulang. Lapor Dan, gimana hasilnya? Dapat? Enggak Dan. Iya, emang lu carinya kemana? Oh jauh Dan, Blok M, Tanah Abang, Jatinegara, Kampung Melayu. Iya, nggak ada tetap Dan, susah banget carinya. Jauh amat, kesana kan di depan juga banyak. Ya, komandan gimana sih? Justru itu saya tadi sampai ke sana-sana jauh, karena di sini udah nggak ada pedagang kaki lima. Terus? Itu gimana? Kan udah di depan tuh banyak kaki lima. Di depan? Gimana sih komandan? Di depan itu pedagang kaki dua, kakinya cuma dua. Bukan pedagang kaki lima mereka mah. Tangkap juga nggak ada? Bisa. Bisa ya? Beneran aja di sini. Emang kalau kaki lima dagangnya gimana tuh Dan jalannya Dan? Repot ya? Itu kalau nggak repot gitu ya? Terus keluarganya diajak nggak kalau dagang itu Dan? Bisa. Gak usah ya? Jangan nangis itu dong Dan, mikirin kaki lima aja Dan. Ya? Kosong nih ngomong. Ya? Tapi saya salah nggak? Bener ya? Anak gua gitu ya? Tapi gua... Apa ya? Cerahat aja dulu ya? Cerahat ya? Yuk. Thank you.